Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulurku pecinta audio sound system Indonesia ya. Untuk hari ini ya, kita mau review barang ya, yang sangat penting untuk teman-teman mungkin yang punya rental, punya sound system ya, tentunya itu sangat penting. Yang terutama teman-teman mungkin yang punya acara-acara ya mulai acara kecil sampai besar ya, itu yang barang paling urgent. Yaitu ini bosku ya, mikrofon wireless yang bijian bosku ya. Dalam arti seperti ini, ketika kita biasanya job di tanggapan itu ya bosku ya, kita sering itu kalau acara misalkan ya, ketika itu butuh 7 channel gitu ya, 7 mikrofon, ternyata di waktu acara itu biasanya bisa lebih bosku ya, atau mikrofon kita kurang 1 biji gitu ya, kita repot. Terkadang kita yang pertama nggak siap kabel bosku ya, jadi repot juga kalau nggak siap kabel. Seperti kemarin ya, kita pengalaman ya, kita kurang 1 mikrofon karena kabelnya ukurannya panjang bosku ya, itu bisa di ukuran 60 meter lah. Kalau kita buat, kalau kita beli kan nggak efisien. Jadi ya mau nggak mau harus ada solusi ya, seperti itu buat teman-teman rental ya. Ini solusinya ini bosku ya, Bariton mikrofon wireless W526R bosku ya. Jadi mikrofon ini jangan digunakan utama, ini digunakan untuk teman-teman ketika urgent ya. Dalam arti ketika sudah acaranya dimulai, ternyata mikrofonnya kurang, tidak memungkinkan untuk kita tarik kabel lagi ya bosku ya. Jadi ya memang perlu mic wireless. Kalau kita beli mic wireless mungkin terlalu mahal dengan harganya ya. Mungkin ini mungkin jadi teman-teman ya, mungkin jadi acuan ya, ada mikrofon wirelessnya. Ini bosku ya, ada W526R ini ya. Ini yang serinya bijian bosku ya, jadi lebih enak. Nanti kalau teman-teman ini wajib punya, karena ketika nanti kejadian seperti itu, seperti saya kemarin, kalau nggak bawa ini ya, kita susah bosku ya. Nggak mungkin ketika acara kita posisi duduk sudah penuh, kita akan tarik kabel itu, saya nggak memungkinkan bosku ya. Jadi kalau mikrofon wirelessnya Bariton ini memberikan solusi kita ya, dengan budget yang lebih murah bosku ya. Budgetnya paling murah, kualitasnya ya gak murah tentunya bosku ya. Sudah dilengkapi komplit bosku ya, sudah ada ringnya ya, sudah ada ring mikrofonnya ya, ya seperti ini ya. Jadi sudah cowak bentuknya ya, seperti ini. Terus sudah dilengkapi juga penutup micnya ya, jadi sudah komplit ini bosku ya. Dalam satu paket ini sudah komplit. Untuk teman-teman mungkin yang butuh, memang harus, kalau punya rental ini wajib ya. Kalau ini untuk receiver-nya ini pakai seperti ini bosku ya. Jadi receiver-nya seperti ini. Kalau teman-teman tahu, ini tinggal lacakkan, yang di sini dikasih baterai ya. Ini untuk urgent saja ya. Jadi intinya kalau ini nanti dikasih baterai, terus ini dikasih baterai juga bosku ya. Sama ya, jadi butuh 4 baterai itu lebih enak. Jangan digunakan yang utama, digunakan untuk yang skala urgent ya. Jadi kalau mikrofon-mikrofon seperti ini, satu biji tinggal tancap, terus diberikan saja. Untuk kualitas habis ini kita akan kita coba ya. Kita akan coba kualitasnya seperti apa biar teman-teman tahu ya. Sudah disertai jack ya, misalkan teman-teman masih bingung untuk jacknya, adanya cuma ini, sudah lengkap ini, sudah posisinya paling lengkap bosku ya. Mungkin kita langsung coba bosku ya. Untuk informasi awal ya, untuk sesuai dengan ini ya, keterangannya, kalau untuk jaraknya sendiri ini kurang lebih ada di 200 meter bosku ya. Jadi nanti kita kalau ada kesempatan kita coba untuk jarak jauhnya ya. Kalau kemarin kita coba di 20 meteran, suaranya bagus, nggak terputus ya bosku ya. Yang kemarin, nanti kita coba lebih jauh lagi. Oke, kita langsung coba ya. Cut dulu.
Oke bosku ya, kita sudah langsung gunakan untuk OLED ya. Kita gunakan OLED cuma mikronya nggak kita tinggikan biar kita tidak dikomentari lagi bosku ya. Jadi untuk mikrofon ini bosku ya, ini sudah peka. Cek nah, ya. Di sekian ini sudah sangat peka bosku ya. Kalau untuk jarak sudah lumayan jauh untuk ini. Kalau untuk buat dadaan sudah lumayan bosku ya, suaranya seperti ini. Untuk frekuensi responnya sendiri dia di 40 sampai di 15.000 Hz. Artinya ya dia juga sudah bisa ngebas ya. Untuk middle-nya juga sudah oke. Terus untuk informasi lainnya ya, untuk receiver-nya ya, untuk receiver-nya ini bisa bertahan antara 3 sampai 8 jam. Artinya tergantung penggunaannya. Nanti semakin kita jauh ya semakin cepat habisnya. Kalau jarak dekat seperti ini ya mungkin lebih lama untuk jauhnya ya bosku ya. Mungkin itu kalau untuk reviewnya ya bosku ya. Kita langsung tes saja ya untuk jarak jauhnya seperti apa biar teman-teman tahu ya. Monggo langsung aja. Cek 1, 2, 3 ya. Ini posisi di luar bosku ya. Ini semakin jauh. Mungkin kalau suaranya masih kedengaran ya. Ini di jarak sudah lumayan jauh di kisaran 12 meteran. Seperti ini bosku ya. Suaranya masih utuh. Cek 1, 2, 3 cek 1, 2, 3 1, 2, 3 cek 1, 2, 3 cek 1, 2, 3 cek 1, 2, 3 di posisi ini sudah di 20 meteran bosku ya. Jadi seperti ini. Ini masih nah masih didengar. Jadi kalau posisinya jam segini ya sudah lumayan lah. Istilahnya untuk urgent ya. Urgent ini sudah lumayan. Mungkin kalau lebih jauh lagi saya kurang tahu karena posisi wireless-nya ada di dalam. Mungkin itu ya buat teman-teman ya. Kita enggak jauh lagi karena sudah mau azan maghrib ya bosku ya. Mungkin itu buat teman-teman semuanya. Terima kasih dan sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku ya, untuk jenisnya adalah baritone ya, mic wireless-nya. Untuk tipenya W526R, terus sudah ini ya, untuk bentuk mikrofonnya sudah cukup bagus. Terus ini receiver-nya seperti ini bosku ya. Sudah dapat bonus yang pertama ini. Untuk chop-nya ini sudah dapat, terus baterai, terus seperti biasanya pasti ada bukunya bosku ya. Mungkin itu buat teman-teman ya, sekilas dari tampak dekatnya ya. Oke, terima kasih bosku.